Yo, what's up streamers, selamat datang channel gua Stardust. Dan pada video kali ini akan jadi gameplay ke-31 dan lanjut lagi untuk menggunakan karakter selanjutnya. Pada gameplay sebelumnya gua juga sudah berhasil untuk menggunakan karakter yang bernama Oda Nobunaga atau The Devil King ya, di video sebelumnya. Jadi gua akan lanjut ke karakter berikutnya. Di sini gua akan menggunakan Azai Nagamasa. Dan di sini tinggal tersisa dua karakter lagi nih yang belum gua pakai. Jadi untuk video kali ini gua akan menggunakan si ini ya, Nagamasa. Dan di sini Nagamasa akan ditemani oleh Oichi, ini istrinya ya, si Oichi ini. Kore ga watashi no shime. Dan ini dia stage terakhir. Oda Nobunaga no imoto Oichi ga watashi no tsuma to naru. Di sini akan melawan si ini ya, Raja Badut, yaitu Imagawa Yoshimoto. Nao mo hito no kokoro wo turimotoshi, kyou kono toki yori watashi no ani to natta. Ini sih soundtrack atau tema dari si Imagawa Yoshimoto nih, keren ya ini temanya. Ini salah satu tema yang gue suka juga nih, musik dari gamenya. これが私の使命。一、私は勇士を仕掛けよう。はい、一、ずっと見てるから。一、これが断りの戦だ。全体、加速。すごい。みんなの足並みが揃ってる。 無言即殺、悪と無駄口削除なり。行くぞ今川。今川め、この世君何をしに来た。良き人のよしとよく見て、よしといい。しかしよからぬことが一つあり。 Dan sini bosnya akan muncul, yaitu si Raja Badut. Ini dia Imagawa Yoshimoto. Matasete no, iyoiyo shuhin no toujou de oja. Yobarete mo inai no ni. Kotowari no ichi tadashi yo. Usui mono. Ini juga keren banget sih ini si ini Azai Nagamasa. Dia pedang dan perisainya dilapisi oleh cahaya. Jadi itu dia meningkatkan damage-nya ya. Damage atau attack-nya itu dia meningkat ketika pedang dan perisai ketika pedangnya itu dilapisi oleh cahaya. Kalau perisainya dilapisi oleh cahaya itu dia sepertinya defense-nya itu akan lebih ini ya. Akan lebih apa tuh namanya? Akan lebih tinggi defense-nya. Akan lebih tebel lah gitu defense atau pertahanannya. Dan berhasil dikalahkan ya ini bosnya. Nagamasa-sama, kakko yokatta yo. Sou daro. Kore ga watashi no shikara da. Sa. Shugen no shiki naoshi to suru zo. Hai. Nagamasa-sama. Berhasil dimenangkan kembali ini conquest mode. Kiritsu tadashii yo no sugata. Kore ga watashi no motomeru mono da. Ending dari Azai Nagamasa seperti ini. Jadi sudah berhasil ditamatkan kembali ini karakternya. Dan untuk next video akan menjadi gameplay terakhir ya untuk game ini.
Dan seperti itu gameplay dari Azai Nagamasa di video kali ini. Dan untuk next video akan jadi gameplay terakhir ya untuk gua memainkan game ini, karena ya udah semua gitu kan, karakternya udah gua pakai semua. Dan tersisa tinggal satu karakter lagi yang belum gua pakai, yaitu si Oichi. Jadi akan gua gunakan si Oichi itu nanti untuk akan gua pakai di Conquest Mode untuk dapatkan ini endingnya ya. Dan ya di sini gua akan akhiri dulu videonya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. See you guys.